Pemirsa, ratusan warga Ranjok Gunung Sari, Lombok Barat mendatangi Rumah Sakit Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mereka hendak mengambil paksa jenazah salah seorang warga yang diduga meninggal akibat COVID-19. Tidak diizinkan karena harus ikuti protokol COVID-19, warga pun geram dan memaksa membawa jenazah kerabatnya. Warga Ranjok Gunung Sari, Lombok Barat mendatangi Rumah Sakit Kota Mataram untuk mengambil paksa jenazah salah satu warga mereka yang meninggal dunia. Awalnya warga tidak diizinkan karena diduga jenazah warga mereka terjangkit COVID-19. Mereka diminta harus mengikuti protokol COVID-19, namun warga tidak terima. Mereka pun membawa jenazah dengan menggunakan taksi. Camat setempat menegaskan jika pihak keluarga meminta supaya warga diperbolehkan untuk memandikan jasad kerabatnya dengan memakai APD lengkap, menyolatkan hingga memakamkan sendiri jasad tersebut. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan Gunung Sari tidak bisa berbuat banyak. Setelah berhasil membawa jenazah, warga berangsur meninggalkan rumah sakit dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Warga supaya bisa dibawa pulang, tapi dengan berbagai cara upaya kita mencegah supaya tetap mengikuti prosedur COVID protokol. Yang satu tidak diinginkan oleh warga adalah tidak bisa dimandikan di rumahnya. Maka itu yang tidak bisa dikendalikan. Itu yang jadi keberatan warga. Itu jadi keberatan warga.